to the ground. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't be crying. Welcome to Economic Faculty of Universitas Internasional Batam, established in August 2000. All four study programs, Management, Accounting, Tourism, and Magister Management, have been accredited by Indonesian National Accreditation Board. As our commitment to develop a new generation of business leaders that capable to manage the complex challenges in the 21st century, we actively build international collaboration with universities from ASEAN plus 3 countries such as Malaysia, Thailand, and Japan, South Korea, China, and Taiwan. Currently, we are expanding our network to Europe. To achieve our goals, we work close with our collaborators to set up joint degree programs, cultural exchange programs, language program, and also international workshop and in exchange for visiting professors. We always welcome you to join our campus. Selamat datang di program Sarjana Manajemen, merupakan salah satu program Sarjana Manajemen terbaik di Kepri dan LLDT nilai 10 yang mendapatkan akreditasi A. Memiliki dosen yang berkompeten di bidangnya, berprestasi dan bergelar S3. Mahasiswa yang berprestasi dan mengikuti program internasional, serta mencetak lulusan berwirausaha dan bekerja di industri, baik MNC dan nasional. Halo, perkenalkan nama saya Andreas Sisirogawa sebagai mahasiswa program Sarjana Manajemen Universitas Internasional Batam dan juga saya sedang menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Manajemen Universitas Internasional Batam periode 2020-2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi seputar profil program Sarjana Manajemen Universitas Internasional Batam. Program Sarjana Manajemen memiliki 4 konsentrasi. Yang pertama adalah manajemen pemasaran atau marketing, yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia atau human resource, yang ketiga adalah manajemen keuangan atau finance, dan yang terakhir yang keempat adalah business internasional. Nah, teman-teman, tentunya tidak sampai di sini saja. Kita sebagai mahasiswa juga memiliki kesempatan dan peluang untuk mengikuti setiap program-program internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam. Ada 6 program internasional yang ditawarkan. Yang pertama adalah credit transfer, yang kedua adalah joint degree, yang ketiga adalah fast track or K+2 program, yang keempat adalah language and cultural camp, yang kelima adalah internship and language courses, dan yang terakhir yang keenam adalah joint seminar or activities. Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Manajemen atau yang biasa kita kenal dengan Omega, kita juga dapat mengasah kemampuan baik soft skill dan hard skill kita melalui setiap kegiatan-kegiatan kita selenggarakan atau yang kita buat, baik itu akademik maupun non-akademik melalui internal ataupun eksternal. Nah, teman-teman, bila ingin mengetahui informasi lebih banyak mengenai Program Sarjana Manajemen Universitas Internasional Batam, mari bergabung bersama kami di Universitas Internasional Batam dan bergabung bersama kami dalam keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Manajemen Universitas Internasional Batam. Berikut ini kami tampilkan pula cuplikan-cuplikan video kegiatan yang pernah diselenggarakan di dalam Program Sarjana Manajemen. Saya Andreas Sisirogawa, terima kasih dan sampai jumpa.